Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para siswa, khususnya kelas 9 yang saat ini sedang belajar di rumah ya. Tapi sekarang masih terus belajar rumah, tetap masih semangat untuk mempelajari materi-materi yang memang sementara terjentur dan yang memang kita panggil bersama kondisi demikian. Baik, adik-adik para siswa yang saat ini memperhatikan materi pada kesempatan hari ini, kita akan mengupas mengenai kita inspiratif, yang mana pada materi ini merupakan bagian dari kompetensi dasar yang kita pelajari di jenjang SMP, khususnya di kelas 9. Terima kasih Pak Janavi juga yang sudah memfasilitasi sebagai moderator untuk jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Baik. Para siswa sekalian, untuk kalian sudah memahami beragam teks atau cerita yang ada di pembelajaran yang selama ini kalian ketahui, semua itu keterampilan berbahasa. Kita bisa sadari bahwa sekarang kemampuan literasi sangat dibutuhkan oleh kita semua, ya, terutama di literasi bahasa tulis. Beragam teks yang bisa kita ketahui para siswa di seluruh Indonesia, ada teks narasi, ada teks persuasi, ada teks argumentasi, eksposisi, dan deskripsi. Nah, teks cerita inspiratif itu ada kemiripan dengan teks narasi. Teks narasi. Baik. Jadi banyak sekali hal-hal yang ada di sekitar kita yang mampu menginspirasi kita. Sesuai dengan sebaran di kurikulum yang perlu siswa ketahui, di materi ini yang pertama nanti indikator pembelajarannya adalah menelaah struktur kebahasaan dan isi teks inspiratif. Ini merupakan indikator di kompetensi pengetahuan. Lalu di keterampilannya adalah mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Baik para siswa, kita tetap simak dengan baik presentasi berikut. Kita lanjut ke indikator pencapaian kompetensi yang ada kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama antara lain, menyebutkan struktur teks cerita inspiratif, lalu mengungkapkan ciri-ciri teks naratif, khususnya cerita inspiratif, yang membuat rancangan cerita inspiratif yang berisi ungkapan simpati, empati, kepedulian, dan perasaan. Selanjutnya, menulis cerita inspiratif berdasarkan rancangan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Dan terakhir, memublikasikan hasil karya cerita inspiratif yang kita pelajari. Baik, para siswa, kita perhatikan gambar berikut. Ya. Ada dua gambar. Yang satu gambar seorang anak SD, dia memegang untuk tangan kanannya dan yang kiri memegang tablet berisi S. Kemudian yang kedua, ini seorang mahasiswa yang diwisuda, dia berangkat dari keluarga dengan ekonomi yang kurang, ayahnya seorang becak,
sekedar tokoh yang hadir di zamannya, yang kita ketahui saja, atau justru dari ketiganya kita dapat memetik sebuah nilai atau pendidikan atau juga pengetahuan yang kemudian mampu membangkitkan semangat kita. Misalnya nih, dari sosok Habibi ini, dia penuh semangat dan ketekunannya hingga akhirnya mampu membuat shot. Apakah kita akan biasa saja melihat sosok beliau, atau justru akan muncul sebuah inspirasi yang baru dan kita ingin meniru seperti beliau, atau justru kita melebihi bukan hanya berkat-berkat. Nah, semua itu dapat dirasakan oleh para siswa, kan? Nah, dari gambar satu, gambar kedua ini, kita akan mencoba mempelajari tentang cerita inspiratif. Tadi gambar berikut, kita perhatikan judul-judul inspiratif. Pertama, kita lihat pelajar miskin yang rela kerjakan pekerjaan demi biaya tiket siswa miskin di kantornya. Nah, ini judul yang luar biasa. Nanti kita belajar lagi. Lalu yang kedua, anak murid jadi dokter spesialis kanker. Yang ketiga, kita buat pemulung yang dapat siswa kuliah di Australia. Ini bikin harum. Dan yang itu belajar kelor, lanjut obat miskin. Nah, para siswa, dari judul-judul ini sebenarnya, satu, sebagai siswa atau sebagai penulis, kalau kita nanti memang ditugas dari bapak ibu tugas berikutnya, kemudian kita memahami juga tentang struktur dari bahasa, tentu kita harus memahami ketika kita membuat judul. Tapi nanti, teknik membuat judul dan sebagainya akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian, dari foto, dari gambar, dari judul, tahu, kita perlu proses dulu nih. Ya, Pak Ustaz, pasti tadi saya sampaikan bermacam teks yang kita ketahui ya. Ada argumentasi, persuasi, eksposisi, deskripsi, dan sebagainya. Apa sih sebenarnya teks inspirasi itu? Nah, ini kalau nanti muncul soal-soal penelitian di ujian nasional, para siswa tidak akan bingung lagi karena dari awal para siswa sudah tahu dan paham apa itu teks cerita inspiratif. Kita sering mendengar inspiratif, kita sering tanpa sadar menisamkan ada inspirasi kami. Tapi apa sih teks cerita inspiratif itu? Dalam kamus besar Indonesia, inspirasi dapat diartikan sebagai ilham atau sesuatu yang dapat menggerakkan, ini kata kunci ya, menggerakkan hati, menggerakkan keinginan untuk mengkreat atau mencipta sesuatu. Jadi dari yang dia pelajari, dia baca, dia lihat, dia tonton, lalu tanpa disuruh oleh pihak luar, tumbuh di dirinya si pembaca itu untuk menciptakan sesuatu atau meniru sesuatu. Kemudian definisi yang berikutnya, teks cerita inspiratif adalah satu bentuk doa yang berisi kisah seseorang ya atau tokoh yang mengalami peristiwa itu dengan tujuan memberikan inspirasi atau motivasi kepada pembaca. Sekali lagi, teks inspiratif ini betul-betul tujuannya adalah ada kesinambungan, ada hubungan batin begitu ya, sehingga pembaca ini betul-betul memahami lalu bisa mengambil hikmah di hal tersebut. Baik, para siswa, kita akan ke berikutnya, yaitu ciri-ciri teks inspiratif. Jadi dari definisi tadi, kita coba nih bedah atau kita urai kembali apa sih sebenarnya yang menjadi ciri-ciri sebuah teks itu dikatakan inspiratif. Baik, yang pertama, teks inspiratif itu
kita memiliki struktur teks yang paling tidak itu terdiri dari satu orientasi atau pengenalan, yang berikutnya setelah orientasi adalah memiliki ciri komplikasi sebuah peristiwa, kemudian ke puncak atau komunikasi puncak peristiwa, dan berikutnya adalah resolusi dan terakhir kode atau amanat sebuah cerita. Teks itu biasanya memiliki tema-tema yang khusus atau spesifik yang dapat dikembangkan lagi menjadi cerita yang sungguh menarik. Ya, memang para siswa ketahui menarik dan tidaknya sebuah teks itu biasanya bergantung dari suasana batin si pembaca juga nih. Kalau dia lagi nggak mood, mungkin tingkat update-nya juga dangkal begitu. Jadi untuk memahami sebuah teks kita perlu suasana batin yang enak juga, apalagi kalau teks itu teks sastra begitu ya, semacam novel atau cerpen atau cerita bersambung dan sebagainya. Baik, selain temanya, teks inspirasional juga memiliki alur cerita tertentu. Nah, ini alur sangat penting. Para siswa ketahui, sebuah cerita pasti memiliki unsur-unsur baik intrinsik maupun ekstrinsik. Kita akan bicara unsur intrinsik atau unsur pembangun dari itu alur. Kita ketahui para siswa, mungkin dari para guru sudah menyampaikan di kelas, bahwa alur itu akan membentuk sebuah jalan cerita yang koheren, menjadi satu kesatuan, sehingga baik dari awal, tengah, klimaks, sampai ending, sampai akhir itu betul-betul menjadi satu kesatuan cerita yang enak dipahami, mudah dari sisi bahasanya, alurnya, begitu ya. Baik, nanti masa alur kita akan bahas di sesuai berikutnya. Berikutnya, teks inspiratif itu bersifat naratif. Artinya, di sana menceritakan, menekankan urutan-urutan waktu tentang seseorang atau tokoh yang bisa menginspirasi siapapun. Baik siswa, baik pemantarnya, maupun kita orang dewasa. Terakhir, teks itu memiliki ciri mampu mengilhami atau memberikan inspirasi tadi, umumnya untuk menceritakan kisah kehidupan karakter yang bisa menjadi panutan bagi pembacanya. Luar biasa para siswa. Kalau para siswa selama ini sudah mengidolakan ya, mungkin mengidolakan tokoh-tokoh pemain sepak bola dunia nih, ya kan? Kalau musim-musim kompetisi, kemudian tokoh artis ya, atau aktris atau televisi ini yang mungkin inspirasi. Tanpa disadari, ketika para siswa sudah menyaksikan di media, di televisi misalkan, ada tokoh-tokoh idolanya, seorang artis atau pemain, itu secara tidak sadar akan mampu menginspirasi, menggerakkan, bahkan mengimitasi atau meniru. Ya, contoh misalkan ini yang sering tanpa disadari ditiru oleh para siswa, dari gaya bicara seorang selebriti, cara dandanannya dan sebagainya. Terlepas dari itu, para siswa, sebenarnya yang nanti ingin dicapai dari sebuah teks inspiratif adalah nilai-nilai karakter kebaikan apa yang bisa menjadi panutan atau suri teladan oleh kita selaku pembaca. Nah, ini yang harus kita cari sampai. Baik, selanjutnya. Dari ciri-ciri tersebut, kita akan bicara mengenai struktur atau komponen atau bagian. Seperti apa sih sebenarnya teks naratif cerita inspiratif tersebut? Nah, karena ini sebuah teks, maka para siswa harus tahu nih bagian-bagian yang penting dan pentingnya sebuah teks inspiratif. Karena tidak semua teks kadang secara mentah kita, inspiratif sekali, keren, belum tentu. Yang pertama para siswa adalah bagian orientasi. Apa itu bagian orientasi? Orientasi merupakan tahap pengenalan, tahap pengenalan awal yang mana di bagian ini mengkondisikan sebuah situasi. Dengan tadi latar
memang pembuka yang benar-benar menggigit ya, atau memancing pembaca. Kalau dari judul, dari orientasi itu tidak menggigit atau tidak memprovokasi pembaca, maka jangan harapkan cerita yang kita buat nanti itu diminati atau disenangi oleh pembaca. Meskipun harusnya tahu, tidak usah minder atau tidak usah pesimis bahwa cerita yang kita buat itu pasti akan menemukan pembaca dengan sendirinya. Itu yang harus para siswa ketahui. Jadi mari kita nanti mulai coba membangun sebuah cerita inspiratif yang siapa tahu itu akan bernilai positif untuk pembaca. Berikutnya adalah komplikasi. Di tahap ini merupakan tahap atau klimaks dari peristiwa-peristiwa yang kan mulai dari tahap pengenalan sampai di puncak masalah itu. Sampai nanti ada solusi yang ditawarkan oleh penulis. Nah, mungkin peristiwanya tadi kalau kita kembali ke gambar pertama ya, ada seorang mahasiswa yang sebenarnya mungkin dari ekonomi kurang mampu, cuma tingginya dia mau kuliah, mungkin dia sudah terinspirasi. Baik inspirasi internal maupun inspirasi eksternal. Ya, dari internal bisa saja dia karena sudah ada dorongan yang luar biasa. Kemudian dari eksternal dia membaca tokoh apa mungkin cerita-cerita inspiratif dari tokoh-tokoh dunia sukses. Meskipun dari si ekonomi dia secara logika mungkin tidak mampu, tetapi luar biasa semangat itu mendorong dia sehingga mampu keluar dari jalan dari permasalahan itu. Nah, di sini sebenarnya seseorang atau tokoh yang nanti bisa dijadikan inspirator mampu memberikan untuk pembaca atau untuk dia seorang tokoh yang memang dia mampu keluar dari polemik yang ia alami dalam hidupnya. Lalu di bagian resolusi para siswa ini terjadi struktur yang memang sudah mulai landing nih, mulai ada sebuah penyelesaian masalah atau anti klimaks kalau kita bahas di cerita ya, atau cerita fiksi itu. Jadi peristiwa atau masalah yang dikembangkan oleh seorang penulis pada bagian rangkaian peristiwa itu maupun komplikasi itu mulai kendur, mulai apa ya, anti klimaks begitulah di tahap resolusi ini. Jadi tidak, cerita itu tidak apa namanya lempeng lurus begitu enggak, tetapi ada pengenalan, kemudian mulai mengenalkan, atau mulai ada masalah, puncak masalah atau klimaks, baru mulai ada solusi anti klimaks gitu. Dan terakhir dari konteks inspirasi itu adalah koda. Para siswa, koda adalah bagian penutup dari sebuah cerita inspiratif dan teks narasi lainnya sebenarnya. Jadi sebuah cerita yang bagus ketika mungkin berada curhat ya dengan guru, dengan teman gitu di kelas curhat, itu sebenarnya apa namanya tidak atau mirip sebenarnya dengan kita inspirasi. Hanya kadang di yang kita curhatkan itu hanya ngalor ngidul atau istilahnya muter-muter tidak jelas mana masalahnya, kemudian mana yang menjadi titik poin masalah, dan kadang teman kita atau kita sendiri tidak memberikan solusi, sekedar curhat saja. Ini bedanya dengan curhat. Jadi para siswa, di koda ini merupakan simpulan dan juga pesan moral atau amanat nilai kebaikan yang dapat diambil dari cerita inspiratif tersebut. Nah, tanpa siswa, sebenarnya pembaca itu akan dapat menemukan dari teks yang ia baca apabila kita sebagai penulis cerita inspirasi itu mampu memahami struktur dari teks inspirasi tersebut. Jadi jelas sekali dari mulai interpretasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, ya, puncak itu, kemudian sampai tim penyelesaian masalah atau anti klimaks itu, kemudian di bagian akhir kita atau pembaca atau masyarakat pembaca itu akan dapat lebih jelas ketika si penulis itu juga mampu memberikan tersurat kalimat-kalimat yang
kita tulis yang kita pelajari beasiswa, yang kita bangun menjadi sebuah kisah inspiratif adalah pertama kita harus menyiapkan atau harus ada sebuah kisah nyata dialami terjadi oleh seseorang atau yang diceritakan. Nah ini kita kisah nyata itu dialami di betul-betul terjadi oleh sosok-sosok. Ya, baik. Kemudian yang kedua tema. Nah tema ini merupakan pokok permasalahan yang nanti akan menjadi dasar ketika kita membangun menulis. Ini temanya biasanya kepahlawanan, ya. Temanya tentang apa namanya persahabatan dan sebagainya. Ini cukup menjadi bagian penting juga dari unsur yang akan kita buat di teks. Lalu berikutnya alur atau jalan cerita. Tadi di bagian sebelumnya para siswa semua yang sudah menghasilkan nanti ini, kita sudah menyebut tentang alur. Alur itu sebenarnya jalan cerita dari awal, tengah hingga ending atau akhir cerita. Jadi kita ketahui mungkin kalau di kelas 7 dan 8, alur itu dibedakan menjadi alur maju, alur mundur, alur maju mundur atau campuran. Nah, alur maju adalah alur yang menceritakan jalan cerita itu lurus ya dari awal, tengah, kemudian itu prosesnya maju. Ya. Lalu yang mundur sebuah cerita yang diawali lalu di dalamnya kembali proses ke masa lalu. Ke hal-hal yang memang sudah lampau ini lalu mundur. Lalu yang ketiga alur campuran ada alur-alur yang menciptakan hal-hal bersifat progresif atau maju ke depan, lalu akan menciptakan masa lalu dan kembali ke depan. Ini alur campuran. Berikutnya bersifat naratif. Jadi para siswa, cerita naratif itu memang taruh naratif sendiri itu lebih bertujuan untuk hiburan dan juga pendidikan. Ini yang naratif. Tetapi bedanya dengan inspiratif adalah kalau inspiratif itu memberikan apa ilham atau inspirasi untuk menggerakkan orang lain. Gitu. Jadi bukan sekadar hiburan saja. Yang itu yang unsur teks lalu fungsi teks. Bagaimana saya sampaikan tadi di IPK-nya, fungsi teks inspirasi. Jadi para siswa yang kita buat teks inspirasi itu bukan dibuat langsung saja tidak. Tetapi ada fungsi-fungsi. Yang pertama adalah fungsi informasi berupa pengalaman apa saja. Pengalaman apa saja yang terlihat positif yang disajikan secara estetis kepada mereka. Jadi ini disajikan memang secara estetis karena bukan sekadar disajikan itu apa adanya, ya, tetapi betul-betul dibangun dari kerangka, dari komposisi kalimat, termasuk fiksi atau pemilihan kata itu lebih membangun suasana estetis. Sehingga ini menarik pembaca. Selama ini, mungkin kenapa siswa kurang tertarik dengan ada di buku teks barangkali ya, aspek estetis ini tidak dikedepankan. Ya lebih ke kalimat-kalimat yang cukup gemuk gitu. Itu jadi fungsi pertama inspirasi informasi. Yang berikutnya informasi tersebut artinya kronologi suatu peristiwa yang dilengkapi dengan unsur inspirasi. Jadi peristiwa itu bukan peristiwa yang gemilang sebenarnya. Jadi di dalamnya ada unsur-unsur inspirasi yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Yang ketiga adalah penyampaian pengalaman untuk hiburan semata. Nah, jadi ternyata juga bisa untuk menghibur ya. Ini salah satu fungsinya. Dan terakhir menceritakan kenyataan atau suatu kejadian yang telah terjadi demi kepentingan tertentu. Ini fungsi-fungsi inspirasi. Seni budaya kelas 7 SMP. Di berikutnya kita akan bahas mengenai ciri-ciri dari unsur bangsa. Ini merupakan keterampilan berbangsa untuk tidak bisa dijelaskan dari
objektif apa adanya dan fiktif juga, jika dilengkapi dengan data berupa keterangan atau memang kalau ada angka untuk menggambarkan suatu keadaan ini harus dipertahankan juga. Yang berikutnya biasanya dari kalimat fakta itu adalah dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, berapa dengan jawaban-jawaban yang pasti, bukan jawaban-jawaban yang masih membingungkan pembaca. Dan terakhir berdasarkan kenyataan. Baik, selanjutnya para siswa di itu ciri kebiasaan yang lain, kata menerangkan tempat, waktu, tujuan dan cara. Itu kita ketahui ada keterangan cara, di sana ada keterangan cara melalui, itu merupakan dari kata cara. Kemudian untuk keterangan tempat, contohnya kamu harus ada tujuannya untuk menunjukkan lokasi atau tempat terjadi peristiwa. Misalkan dengan kata ini saya dari contohnya di sekitar di hutan, di pasar, di kelas, di kota, di rumah, dari hutan dan sebagainya. Ini penggunaan menunjukkan tempat, lalu tentang waktu seperti kata-kata pada suatu hari, kemarin, besok, tahun lalu dan sebagainya. Dan keterangan tujuan di aspek pekerjaan ini adalah tujuan apa menggunakan di kalimat itu, misalkan untuk apa, supaya apa, agar berguna. Baik, yang dulu 1, 2, 3 ke konjungsi apa kata hubung untuk membuat sebuah kita tidak bisa lepas dari namanya konjungsi. Jadi cerita itu akan menarik kalau si penulis itu kaya dengan jaringan atau kaya dengan konjungsi-konjungsi itu. Ya, ini yang akan membuat cerita itu lebih menarik, koheren, koherensif, dan apa namanya, yang jelas menarik dan ceritanya alurnya juga enak itu. Tapi kalau alur konjungsi ini jarang digunakan di cerita yang kita buat, kita akan kering dan apa ya, menjadi bagian-bagian yang akan terpisah. Nah, ini kalian perhatikan. Lalu kalimat majemuk, ya, kalimat majemuk setara dan bertingkat, sebenarnya. Jadi kalimat majemuk ini juga bagian unsur aspek kebiasaan yang perlu kita ketahui ketika nanti membuat cerita apa namanya inspiratif. Majemuk setara adalah kalimat majemuk yang terdiri dari beberapa kalimat sejajar setara atau sejajar kedudukannya. Misalkan nih, si Udin dan si Oneng sedang berbicara di kantin. Ada konjungsi dan di sana. Ini contoh kalimat itu majemuk dan sejajar. Lalu kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terjadi dari beberapa kalimat tunggal yang mana kedudukannya itu tidak sejajar dengan kalimat antar kalimat itu. Ini lebih kompleks gitu ya untuk yang bertingkat ini. Para siswa, selanjutnya kita bahas untuk model teks cerita inspiratif. Untuk modelnya, teks inspiratif itu pertama memberi informasi, tadi sudah sampaikan, lalu memberikan hiburan dan sebagainya. Tetapi yang saya merah ini, yang saya kasih tahu bahwa model teks narasi inspiratif itu bersifat narasi informatif, narasi artistik tadi ya yang terjadi juga. Lalu ada model teks narasi inspiratif sugestif, lalu struktur teks inspiratif. Ya, jika teks inspiratif tentu di sana tadi harus memiliki tahapan-tahapan orientasi, komunikasi, resolusi dan reorientasi termasuk koordinasi. Baik para siswa, kita sampai ke indikator bagaimana sih kalau kita mau menulis teks cerita inspiratif. Kita memang bukan penulis yang hebat, tetapi kita bisa menjadi penulis yang luar biasa. Bahkan kalau tulisan yang kita buat itu ternyata sebuah jenis cerita inspiratif luar biasa, tapi para siswa nanti
tadi kan kita tentukan tema nih, tema, kemudian tokohnya siapa, lalu peristiwanya apa, dan sebagainya. Karena di bagian ini juga tema itu menjadi tokoh. Di sekitar kalian ada seorang petani yang mungkin dia mampu melakukan gerakan atau penjualan di lahan tandus ini di daerah kalian. Dia betul-betul bekerja tanpa pamrih. Lalu kalian sepakat ini cukup inspiratif nih. Maksudnya bagus. Bisa itu jadikan sebagai tokoh inspirasi dengan temanya tadi tadi. Lalu tetapkan seorang pembaca. Dengan tema itu, kira-kira pembacanya siapa? Misalkan tadi temanya petani nih. Petani yang menginspirasi dengan kegiatan dia melakukan penjualan sendiri pada swadaya. Oke, ini karena di sana ada nilai-nilai kebaikan sosial, nilai-nilai pendidikan menjaga lingkungan. Bisa saja nih untuk dibaca oleh siswa. Usia berapa siswanya? Mungkin anak SMA gitu ya. Atau mungkin masyarakat yang ada di pedesaan. Bisa juga ini menjadi sasaran pembaca. Lalu kita merancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Nanti ada skema alurnya, saya sampaikan. Berikutnya, bagi peristiwa utama itu dikembangkan lagi ke bagian awal, perkembangan dua cerita, lalu di bagian akhir cerita. Dan begitu, peristiwa-peristiwa utama itu dirinci kembali ke bagian yang lebih detail. Sehingga menjadi bagian-bagian pendukung cerita itu. Jadi memang dibangun bagian-bagian cukup detail sehingga nanti menjadi sebuah cerita yang menarik. Lagi-lagi cerita itu harus estetis, menarik pembaca ya. Kalau tidak menarik, bukan apa gitu. Baik, lalu pasukan boleh menyusun tokoh dan perwatan tokoh, latar cerita dan sudut pandang atau point. Terakhir, mengerti aturan tanda bacanya dalam kalimat tersebut. Nah, ini yang penting juga. Setelah menulis, kalau hanya banyak ide, tapi ternyata pemahaman sebutnya tanda baca, ternyata dia tidak paham. Jadi, lemah, tanda tulis, gue tidak paham. Ini juga susah. Kita bisa pahami dan lihat melalui anus ini, ya, dari awal penentuan tema. Tema ini nanti berhubungan tadi dengan tokoh yang sampaikan sebelumnya. Temanya tentang pertanian, lingkungan. Tadi kita tentukan tokohnya siapa. Ya, kalau temanya tentang seorang anak yang dia ekonomi kurang mampu, tapi dia berprestasi menjadi bintang kelas, kemudian dia bisa menjadi dokter. Ya, berangkat dari tema itu, maka kalian harus mencari tokohnya. Itu kemudian kita rinci lagi itu menjadi sebuah outline atau karangan atau kerangka cerita. Outline ini penting karena pemain pemula biasanya kalau kita tidak membuat outline, biasanya kan muter-muter itu bolak-balik itu, tidak jelas itu. Nah, di bagian susunan kerangka ini para siswa, kita kembangkan lagi berisi fakta, ya, orientasi, apa yang saya sampaikan sebelumnya, ada pengenalan orientasi ini. Pengenalan tokohnya, latar dan sebagainya. Lalu perumitan peristiwa, mulai pengkondisian, ya, mulai penyituasian. Kondisi sebuah peristiwa di sana di tahap kedua. Lalu komunikasi atau klimaks atau puncak masalah yang terjadi di perumitan cerita kita buat, kita perlu dituliskan di outline-nya. Lalu resolusi kita tentukan nih di sini, kembangkan lagi di sini tahap endingnya apa nih, tahap solusinya apa, dan terakhir amanat cerita itu apa, kita perlu pikirkan ini. Nah, setelah ini kita bangun, kita susun, maka berikutnya kita harus mengumpulkan data, fakta atau bahkan informasi penting lainnya. Ini perlu fakta, fakta-fakta itu bisa fakta berupa data kejadian lain. Memang pengembangan
rasa itu kan katakanlah kita jadikan sebagai gagasan utama paragraf. Jadi gagasan utama paragraf ini baru kita kembangkan jadi kalimat-kalimat penjelas yang mendukung gagasan utama paragraf cerita itu. Nah, ini sangat mudah. Jadi outline itu sangat mudah menuntut seorang penulis pemula bahkan untuk mengembangkan sebuah konsep, sebuah kerangka itu menjadi cerita yang utuh dan orientasi sebaik kota itu. Ini baru kita revisi nih. Ya, revisi atau diedit. Mungkin kita bisa minta tolong teman sebelah atau mungkin guru untuk membuat sebuah cerita yang kita bahas itu. Atau berikutnya kita namanya sebuah edit. Sebuah edit itu kita edit sendiri. Bagian-bagian mana, baik ejaannya, kalimatnya, itu bisa kita lakukan. Baru yang tidak kalah penting adalah memperhatikan struktur kebahasaan teks kita inspiratif. Dari ejaan, titik koma, membuat tipografi, paragraf, ini betul. Karena kalau tipografinya bagus, antar kalimat itu nyambung, ini juga tidak memantik atau tidak membuat pembaca itu lebih tertarik terhadap yang kita buat. Baik, itu untuk grafiknya Mbak Tisma. Nah, ini contoh. Ya, contoh kita menulis teks. Di sana, teks inspiratif itu, contohnya begini, yang orientasi. Ya, saya buat begini. Suatu ketika, bla 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 bla, suatu ketika, titik-titik. Suatu ketika, ya, ada seorang petani yang menginspirasi di sebuah desa. Ini kan penting dikenalkan di awal tokoh-tokoh yang akan hadir di sebuah cerita, ya, namanya siapa, gitu ya, mungkin dia sejak mulai melakukan itu tahun berapa, ini perlu dikenalkan di awal. Setelah itu cukup mengenalkan awal atau sebagai intro misalnya. Jadi orientasi ini kalau di bahasa tulisan artikel itu namanya intro, berasal dari kata introduce atau mengenalkan. Jadi sangat pokok di orientasi itu. Kalau di awal pengenalan ini tidak menarik, jangan harap itu akan tertarik dengan cerita yang kita buat. Ya, jadi tidak menarik sama sekali. Maka orientasi ini atau saya katakan intro ini harus semenarik mungkin. Karena ini pintu gerbang pertama, seorang pembaca akan mau membaca cerita yang kita buat. Kalau dari orientasi ini tidak menarik, maka itu tidak memancing pembaca lain untuk memahami cerita kita buat, ya kan? Jadi sekali lagi para penulis harus membuat intro atau orientasi ini semenarik mungkin. Dari judulnya menarik, mungkin provokatif, gitu ya, provokatif. Lalu orientasinya ini juga menarik, isinya keren, ya kan? Pastilah pembaca itu akan tidak sengaja apa merasa digiring lalu dia masuk ke tahap-tahap berikutnya terbawa, seperti kalian ketika membaca sebuah novel, ya, barulah pembaca itu akan dituntun untuk masuk ke tahapan-tahapan cerita yang selanjutnya sampai di permintaan peristiwa. Misalkan di bagian permintaan peristiwa ini kita awali dengan kata tanpa membuang waktu, atau kita ganti lagi, tanpa berpikir panjang dan tanpa merepotkan, Karmin petani desa di sebuah desa itu melakukan bla-bla. Ini sudah mulai memunculkan perumitan peristiwa. Jadi ini contoh sih kata-kata awal untuk membangun sebuah bangunan kalimat, komponen kalimat yang bagus di sebuah cerita inspiratif. Lalu komplikasi. Ada contoh begini kalimatnya. Pak tua itu lalu kembali menaburkan garam. Ya, pak tua itu menaburkan garam sehingga kaki Udin terangkat perih. Ya. Sampai terjadi sebuah puncak di sana, ya. Sehingga akhirnya mungkin garam itu mampu mengobati misal contoh. Iya. Lalu di resolusi di tahap ending atau solutif atau berkeluar, bisa kita
memancing membangun kalimat-kalimat tidak inspiratif. Lalu kita sampai di kodak. Di kodak ini kita bisa bagian penutup ini penting. Jadi di bagian penutup ini di sana sebenarnya ada sebuah penguatan. Ada sebuah penguatan. Misalkan ya kalau begini, demikian hatimu itu harus menjadi samudra yang seperti hatinya Pak Tua tadi yang mau menerima segala bentuk kesalahan dan kekecewaan. Nah, jadi di sana sebenarnya ada benang merah, ada penguatan yang kita buat selaku penulis untuk dipahami oleh pembaca. Ya, boleh dengan kalimat yang lain ya, yang merupakan sebuah simpulan, dan simpulan itu sekaligus sebagai amanat untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan yang inspiratif kepada orang lain. Luar biasa. Jadi para siswa nanti setelah ini bisa mencoba kalimat atau membaca cerita inspiratif, bisa dibukukan, bisa diunggah ke blog dan sebagainya. Luar biasa, kita nggak tahu kelas mana yang mampu menginspirasi orang lain. Baik para siswa, ini kita lanjut ke contoh orientasi yang agak lengkap. Tadi kan nggak lengkap nih. Begini misalkan, kalimat merah itu suatu ketika, ini kan menjadi kalimat pembuka tadi. Ketika, hiduplah seorang tua yang bijak. Itu. Jadi bukan panjang-panjang kalimatnya. Kalau panjang, itu membosankan pembaca. Ya. Pada suatu pagi, datanglah seorang anak muda yang sedang diruntun banyak masalah. Langkahnya berantai dan air mata yang ruwet. Hal itu memang tampak seperti orang yang tak bahagia. Para siswa, kalau kita perhatikan bangunan kalimat ini, kita maksudkan sebagai contoh orientasi bagian awal pengenalan. Di sini kita dikenalkan kepada tokoh, ya, seorang tua dengan wataknya yang bijak. Lalu kita kenalkan lagi ada tokoh lain, itu seorang anak muda yang sedang mengalami permasalahan hidup, yang sedih dan sebagainya, bingung dan sebagainya. Ini sangat penting dikenalkan atau diberitahukan kepada sidang pembaca. Sebab kalau tidak, mereka pembaca itu tidak akan tertarik. Dengan kalimat ini maka, ini akan menuntun loh para siswa. Coba kita perhatikan. Seorang tua yang bijak. Orang bijak itu bukan orang yang tua, yang rambutnya sudah putih, berjenggot, kerikut, itu bukan. Jadi sekali lagi, bijak itu bisa saja hadir di hati atau di para siswa, di orang muda, ya. Itu bisa saja memiliki sifat-sifat yang bijak, yang bisa menjadi pijakan inspiratif itu. Jadi sekali lagi, tokoh inspiratif itu tidak harus orang tua yang ubanan dan mungkin jenggotnya tua dan sebagainya, tetapi bisa kalian juga menjadi inspirasi. Ini kita dari awal sampai akhir ini akan sebagai tahap orientasi. Berikutnya para siswa, tahap perumitan peristiwa. Di sini ada kata kunci pembuka, yaitu tanpa membuang waktu. Tanpa membuang waktu, orang itu menceritakan semua masalahnya. Tua yang bijak mendengarkannya dengan seksama. Ia lalu mengambil kain dan meminta tamunya untuk mengambil sebuah kain. Apa yang akan dilakukan tua itu? Ditaburkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduknya perlahan. Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya, ujar Pak Tua. Nah, ini mulai mengkristal masalah itu di sini. Apa sih masalahnya orang muda itu tadi? Ya kan? Ini kan membuat penasaran pembaca juga. Baik. Lalu dikomplikasi. Ini contoh. Pak tua itu bukan segenggam garam. Ini mulai komplikasi nih. Karena pertama juga ini kembali gitu ya. Jadi Pak tua itu lalu kembali menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dengan sepotong kayu, dibuatnya gelombang mengaduk-aduk dan tercipta riak air, mengusik ketenangan telaga itu. Ambil air dari telaga ini dan minumlah.
rasanya. Segar. Tahu tak punya? Nah, ini boleh punya. Ya. Ini kalimat untuk mengawali sebuah komunikasi di sini yang kamera. Berikutnya kalau visual, di tahap resolusi, jika kita nanti membuat sebuah teks inspiratif, itu contohnya begini kalimat pembukanya. Lalu kembali memberikan nasihat. Hatimu adalah wadah itu. Perasaanmu adalah tempat itu. Ya. Kalbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kebaikan itu dan berubah menjadi kesegaran dan kebaikan. Nah, ini mulai ada tahap berkomunikasi. Lalu di koda ini yang terakhir lebih menekankan begini. Demikianlah, hatimu adalah wadah itu. Perasaanmu adalah tempat itu. Jadi sebenarnya di koda ini menguatkan solusi yang muncul di resolusi itu. Dikuatkan lagi di kumpulan atau di koda. Di sana ada amanat yang secara tersurat sebenarnya itu untuk menggugah pemahaman dari baik para siswa, para siswa sudah jelaskan bagaimana sebuah teks inspiratif itu, lalu ciri-ciri, struktur, dan perdebatan, dan contoh-contoh tadi. Lalu para siswa bisa nanti di rumah praktik membuat outline atau kerangka cerita inspiratif. Ya, ini ada tabel, yang sebelah kiri adalah tahapan, yang sebelah kanan ada teks yang nanti bisa ditulis. Nih. Yang pertama diorientasi, nanti siswa boleh disini menulis kalimat-kalimat yang bersifat orientasi. Lalu permintaan siswa, silakan dituliskan bagian ini, komunikasi juga, resolusi, dan dikoda. Dengan membuat outline cerita inspiratif ini, nanti para siswa akan lebih mudah untuk praktik membuat cerita yang utuh. Ini yang perlu kalian para siswa. Jadi intinya para siswa, materi kita kali ini adalah nanti para siswa bisa membuat sebuah cerita inspiratif dari beragam topik dan tentunya keberadaan outline atau kerangka ini sangat membantu para siswa. Baik, para siswa. Cukup untuk paparan materi cerita inspiratif. Saya kembalikan ke Pak Jarnami. Ini Pak Jarnami. Masih materi yang sekali Pak Hijau. Ya.
Apakah kita bisa membuat teks-teks itu dengan kehidupan nyata di kita?
itu dapat kehadiran macet itu boleh saja digunakan di dalam kalau kita ekspektasi. Ya, ini intinya boleh. Jadi meskipun tidak dominan permadatan yang kita gunakan, tetapi justru kita kalau menuliskan ekspektasi itu kita harus menuliskan peristiwa apa adanya, menuliskan dengan alamiah, menuliskan dengan apa adanya. Justru dengan menulis apa adanya itu akan keluar semua yang dialami oleh kita. Tidak usah ditutupi kalau kita membuat sesuatu. Kalau nanti kita akan mau ada kemudian macam itu boleh, tidak apa-apa. Itu semakin cantik. Tadi sudah bertanya, jadi itu membuatnya dengan semenarik mungkin ya, mungkin bisa dijelaskan ulang karena ada orang yang bisa berkesenangan yang membacanya. Inspiratif itu yang menarik sudah satu peristiwanya, ya, peristiwa itu. Jadi harus menarik. Kalau menarik, peristiwanya menarik, peristiwanya inspiratif, gaya penulisannya. Pertautan antar kalimat antar paragraf harus koheren. Nah, ini harus dibangun dengan kata hukum atau konjungsi. Semakin banyak konjungsi yang digunakan, insyaallah semakin bagus teks itu, nyambung. Yang kedua, teks itu adalah unity atau kesatuan. Jadi dari awal orientasi sampai koda itu menjadi satu kesatuan. Ya. Yang ketiga itu penekanan. Inspirasi apa yang akan ditekankan di cerita kita atau objektif bagi manusia menekankan apa sana, misalkan tentang inspirasi tadi orang miskin bisa kuliah mau ditekankan itu, silakan itu ditekankan di cerita kita yang dibahas. Lalu agar tidak bosan tentu kita ya membuat kalimat-kalimat yang tadi mampu membuat apa ya semacam pancingan-pancingan sebenarnya untuk membawa imajinasi pembaca itu ke dalam peristiwa yang kita sajikan sebenarnya. Jadi buatlah kalimat-kalimat yang jangan terlalu panjang. Kalau kalimat itu panjang ya, subjek, predikat, objek, keterangan-keterangan tumbuh-tumbuh itu, kalimat majmu bertingkat sebenarnya, itu sebenarnya melelahkan dan membosankan pembaca. Jadi salah satunya cerita yang bagus dan menarik adalah diksinya tidak terlalu berat, yang ringan dengan, yang kedua bangunan struktur kalimatnya tidak panjang, itu subjek predikat objek. Begitu. Gavin ya, maaf Evan. Kemudian ke Gavin, dan kami sekarang itu jawab semuanya atau gimana Pak Jarawi? Ke Davin ya, Kak, saya mau bertanya, saya pernah baca cerita inspirasi, namun di akhirnya ceritanya itu mengalami penyesalan. Apakah itu juga bisa dikatakan cerita inspirasi atau selalu berakhir tenang? Baik, Davin, luar biasa, kamu sudah pernah membaca teks. Jadi gini ini ya, kalau sebuah cerita itu menyampaikan masalah, lalu di akhir ternyata ada penyesalan, ya, penyesalan itu, tokoh itu kemudian dari penyelesaian dia mengatasi dengan apa penyelesaian itu, dia hanya berhenti.
jatuh dari penyesalan itu kemudian dia punya solusi nih. Dia kemudian berubah menjadi baik dan sebagainya atau mau sukses. Nah, ini ya. Jadi bukan berakhir dengan teman enggak, berakhir dengan sebuah solusi yang inspiratif. Itu. Ya, jadi sekali lagi saya tandaskan, cerita itu berakhir dari sisi konten itu dengan hal yang menginspirasi orang lain. Ya, itu. Kemudian dari SMP rangkas itu, sebuah teks inspirasi dapat dijadikan inspirasi. Jadi, dengan alasan tokoh-tokoh inspirasi dari kalimat-kalimat yang bagus, tentu alasannya adalah dari sisi konten, dari sisi isi. Kalau memang dari peristiwa itu tidak inspiratif, ya itu tidak patut menjadi sebuah inspirasi. Yang menginspirasi orang lain bisa ditiru, bisa untuk membuka orang lain untuk meniru itu, ya, ingin menjadi sesuatu itu. Ini inspirasi. Berikutnya dari Rizkia Suciwati, contoh dari kalimat teman ketiga, kenapa? Baik, untuk kalimat majemuk bertingkat, tadi kita kan kalimat majemuk, kalau kalimat majemuk bertingkat itu, kalimatnya setidaknya terdiri dari satu inti kalimat. Ada beberapa inti kalimat di bawah ini, majemuk bertingkat. Ada yang utara dan terasa. Jadi kalimat majemuk itu dibangun dari beberapa kalimat tunggal. Misalkan Pak tua itu berjalan ke telaga dengan ditemani oleh pemuda itu sambil membawa barang. Nah, itu kan beberapa kalimat-kalimat tunggal yang dibangun. Contohnya, ya. Lalu Pak Jarawi, saya lanjut ini ya, banyak sekali pertanyaan. Kemudian, suara saya, ya, lalu, oke, lanjut ya, baik. Ini cukup bagus juga, bagaimana contoh kata keterangan di teks inspiratif. Ya, contoh kata keterangan itu bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat, bisa keterangan yang lain gitu ya. Contohnya misalkan Pak tua itu membawa segenggam garam dengan senang atau dengan sedih. Ini kan keterangan, jadi subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, ini menerangkan, tadi ini contoh sih kata keterangan di teks inspiratif. Atau bisa juga dengan keterangan-keterangan yang lain yang mendukung peristiwa yang inspiratif itu. Selanjutnya dari Alia, Pak kalau Alia mulai dari komplikasi dulu, boleh nggak Pak? Ya. Kalau yang saya sampaikan tadi sebenarnya, alurnya kan dari ini ya, dari orientasi dulu dikenalkan. Kalau tiba-tiba puncak itu kan susah itu. Memang sih mungkin ini sebentar bisa membangkitkan pembaca untuk tertarik di awal. Tapi lebih bagus puncak inspirasi itu dari orientasi dulu. Kenalkan dulu siapa, kakaknya, di mana, bagaimana dia. Itu. Ini penting untuk mengawali pembaca. Berikutnya, teks inspirasi menggunakan macet apa saja? Terima kasih, Pak. Baik. Bisa macet-macet personifikasi, bisa macet. Kalau hiperbol itu membesar-besarkan ya. Ya, mungkin tidak terlalu hiperbola. Misalkan tokoh itu bisa di
bagian korsa harus di di bagian PMI ada beberapa teman. Ya, sebentar. Oh ya. Baik, bagaimana? Ada 22 ini, Pak ya. Sebentar. Oke. Ini ada hal yang tidak mungkin ada di samping inspiratif adalah ini ada tiga ya. Hal yang tidak mungkin ada di dalam teks inspirasi adalah kalau yang tadi mungkin itu kan tadi ya menceritakan tokoh peristiwa kemudian aspek kebahasaan itu mungkin dan wajib hadir di sebagai inspirasi. Yang tidak boleh hadir adalah hal-hal yang tidak real, yang fiktif. Itu kalau bisa dihindari. Jadi karena ini kan memang bersumber dari peristiwa yang terjadi nyata, maka hindari aspek-aspek yang fiktif atau tidak nyata, yang tidak terjadi. Nah, kalau ini ditambahkan terlalu fiktif, maka nanti justru pembaca tidak tertarik cerita itu apa hanya fiktif belaka. Padahal cerita inspiratif itu betul-betul tujuannya untuk menumbuhkan, menggerakkan pembaca itu. Ini yang ada di macet apa dipakai di dalam teks inspiratif. Oke, sudah saya jelaskan tadi mengapa teks inspiratif dapat memberikan sebuah motivasi. Baik, begini, kalau pada siswa itu menonton sepak bola dengan tokohnya Ronaldo, mungkin misalkan, kira apa yang ingin kalian lakukan? Menjadi pemain sepak bola kan? Atau sekedar nonton? Atau sekedar bertepuk ketika idola kalian mampu mencetak gol? Tentu kalian ingin menjadi pemain sepak bola. Nah, ini contoh. Jadi intinya, saya sampaikan bahwa kenapa teks inspirasi dapat memberikan sebuah motivasi karena di dalam inspirasi itu ada poin-poin yang bisa menggerakkan, poin positif yang dilakukan atau berasal dari peristiwa yang betul-betul terjadi dialami oleh tokoh dan tokoh itu sudah membuktikannya. Jadi positif di sana. Inilah yang kadang hal positif ini mampu memotivasi pembaca. Tanpa disuruh, tanpa didorong, pembaca itu akan tergerak hatinya, baik lakukan. Seperti peristiwa yang dialami oleh tokoh tersebut. Jadi secara kata-kata ini sebenarnya tidak bisa terlihat, tetapi dari isi kita itu ya, lalu pembaca itu mampu menemukan poin yang mana itu menjadi hal yang ia cari, cocok dengan yang dia cari selama ini, bisa saja ini menjadi sesuatu yang memotivasi. Jadi nggak bisa bisa pasti. Jadi intinya gini, satu kita lihat siapa tokoh ini, peristiwa apa yang dialami tokoh itu, lalu apa yang dia alami sehingga dia bisa exit, dia bisa sukses, dia bisa menjadi baik, dan sebagainya. Tentu ini hal-hal positif yang ditekankan di bagian project. Itu ada. Oke. Ini ada. Nampaknya pertanyaannya ini sudah dibahas. Ini sudah dibahas semua. Okay. Dan sesuai dengan waktunya, menginjang 2 menit ya. Baik, sebelum kita diakhiri, Pak Tejo mohon diberikan kesimpulan dari next. Baik, terima kasih Pak.
sekali waktu yang peningkatan saya. Para siswa yang berbahagia, untuk menjadi peduli hebat itu butuh proses, butuh pengalaman, dan yang terpenting adalah, ya, yang terpenting adalah selalu berlatih, menambah wawasan, banyak membaca. Karena membaca itu penting, termasuk membaca situasi kondisi, membaca tokoh yang ada di sekitar kita, sehingga kita mampu membangun ide, menangkap ide, mengembangkan dari kerangka, kemudian kita mampu membangun sebuah bangunan cinta inspiratif yang bisa dibaca dengan renyah, enak, kriu-kriu, dan menginspirasi orang lain menggerakkan untuk berbuat dengan positif. Itu sih Pak Janabi dan para siswa yang berbahagia. Jadi intinya, untuk menjadi penulis yang hebat, menjadi inspirator, itu harus banyak membaca. Kalian semuanya adalah inspirator untuk teman kalian, inspirator untuk masyarakat, oleh kalian. Terima kasih Pak Janabi dari saya. Sekian. Baik, terima kasih Pak Sudijo yang sudah sangat luar biasa dan membelajar dari Jawa Tengah ini, sangat inspirasi bagi kami, bagi adik-adik semua, bagi Indonesia. Dan terima kasih sudah sejak setengah ini menemani kita dalam masa pelajaran bahasa Rusia. Kemudian yang kedua, buat adik-adik semua, besok jangan lupa untuk kembali lagi ke room ini, karena kita akan tetap dalam stay terus ya, nanti 7.30 untuk hari besok dengan materi yang berbeda. Kemudian yang ketiga, terima kasih ini Pak Majid yang terus mengawal host perjalanan ini sehingga kondusif dari 7.30 sampai 12 saat ini. Dan tentunya kami sebagai pengawal, jika ada yang salah karena jaringan saya turun dan penanganan tentunya harus mohon dimaklumi. Tentunya tetap semangat dan pesan saya adalah jaga kesehatan, kemudian sosial distancing, jaga jaraknya itu tetap dijaga. Oke, sampai ketemu di besok lagi dan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Janawi, Pak Tukijo. Ya. Yuk. Sudah.